Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio IKIM yang saya kasihi dan hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan dan kurniaan, nikmat dan rahmatnya kita semua masih dapat menjalani kehidupan dengan pelbagai bentuk kebaikan. Semoga kesyukuran yang sering dipanjatkan akan menjadi asbab kepada kurniaan rezeki yang lebih luas, insya-Allah. Pada hari ini, 6 Julai 2022, merupakan satu tarikh penting buat kita semua umat Islam kerana lahirnya sebuah stesen radio yang berkonsepkan Islami secara sepenuhnya. 21 tahun yang lalu, Radio IKIM dilancarkan dengan penuh iltizam dan hasrat yang amat besar untuk memberi kefahaman Islam kepada masyarakat Islam dan bukan Islam di negara ini. Alhamdulillah, hari ini pada usia 21 tahun, Radio IKIM terus berusaha meningkatkan kefahaman Islam melalui pelbagai genre penerbitan, rancangan radio yang meliputi pelbagai mauduk bertujuan menyampaikan ilmu, maklumat, berita terkini dan hiburan yang berpandukan kepada nilai-nilai Islam. Bagi tahun 2022 ini, Radio IKIM menerbitkan rancangan-rancangan baru, antaranya ialah Syariah dan Perundangan, Lensa, Dapur Kita, Klik IT, Kemuliaan Al-Mustafa, Khabar Orang Muda, Kelvin Bertanya dan Maulid at IKIM. Bagi menjayakan penyampaian wadah ilmu kepada seluruh ahli masyarakat, khususnya umat Islam, Radio IKIM mengundang para pendakwah yang berkaliber, para ilmu Islam seperti mufti, profesor-profesor dan mereka yang pakar dalam bidang masing-masing untuk berkongsi pandangan dan buah fikiran berteraskan Al-Quran dan Hadis. Bukan sekadar itu, bagi menghidupkan lagi syiar Islam, Radio IKIM sering menyiarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran berserta terjemahan dan menyiarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bagi tujuan ini, Radio IKIM menerbitkan rancangan Mutiara Hadis yang mengupas hadis-hadis pilihan berkaitan adab-adab Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Radio IKIM tidak akan dapat menjalankan peranannya dengan berkesan tanpa barisan warga kerja yang sentiasa committed dalam menunaikan kewajipan masing-masing. Apa yang boleh saya katakan, semua warga Radio IKIM sangat berbakat, kreatif dan profesional dalam menggalas amanah yang telah diberikan kepada mereka. Ketekunan dan minat terhadap tugasan mereka dapat dilihat melalui penganjuran pelbagai aktiviti yang dilaksanakan dan penerbitan pelbagai bentuk rancangan radio yang dapat kita dengar saban waktu. Alhamdulillah. Radio IKIM juga berjaya mengekalkan kedudukannya sebagai radio berbahasa Melayu ke-6 dan kekal berada pada kedudukan ke-10 radio terbaik berdasarkan kaji sidik radio GFK Siri 1 2022. Alhamdulillah, tahun 2022 juga memperlihatkan pencapaian cemerlang Radio IKIM dengan penerimaan beberapa pengiktirafan dan anugerah, antaranya Islamic Quality Standard for Islamic Media and Communication oleh Universal Christian Standard Center, penghargaan media oleh Majlis Agama Islam Selangor, anugerah Radio Islamic Terbaik kategori media khas oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, penghargaan media oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan penghargaan media kategori supportive media oleh Hospital Pusrawi. Akhir kata, harapan saya dengan sokongan para pendengar, komitmen warga kerja Radio IKIM dan pelibatan semua pihak, maka Radio IKIM akan terus menunaikan amanat penubuhan IKIM untuk menyebar luas kefahaman Islam yang menatijahkan pembentukan syahsiah Islamiah dan pembinaan tamadun di kalangan ummah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.